Jeda kemanusiaan di Gaza yang dibombardir oleh Israel baru digelar pada Jumat pukul 7 pagi waktu setempat. Waktu ini lebih lambat dari yang ditemukan atau diumumkan sebelumnya, yakni pada hari Kamis. Meski gencatan senjata telah disetujui, tetapi suara ledakan dan tembakan masih terdengar di kawasan Gaza Utara Israel dan Hamas sebelumnya menyetujui gencatan senjata untuk jeda kemanusiaan selama empat hari, termasuk pertukaran sandera. Adapun pertukaran sandera mencakup sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan perempuan dan remaja Palestina yang dipenjara oleh Israel. Setiap tawanan Israel akan ditukar dengan tiga tahanan Palestina. 50 tahanan Israel akan dibebaskan selama jeda kemanusiaan. Sementara itu, warga Palestina memanfaatkan momen gencatan senjata ini untuk kembali ke rumah di Gaza Utara. Mereka berbondong-bondong berjalan kaki dan menggunakan kereta keledai. Namun, aksi ini memicu kekhawatiran Barat. Tentara militer Israel memberikan peringatan. Agar ratusan pengungsi Palestina, tidak masuk ke Gaza Utara, yang menjadi zona serangan darat Israel. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara pada Presiden Amerika Serikat Joe Biden jika akan terus melanjutkan perang melawan Hamas setelah masa gencatan senjata berakhir. Netanyahu menyatakan jika akan melanjutkan perang sampai Hamas dilenyapkan dan 240 sandera dibebaskan. Saya ingin jelas, perang אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס, ולהבטיח שביום שאחרי החמאס,